Yap, itu adalah tiga main hero yang mereka menang 13 minit bertemu dengan Geek Fam dekat pre-season. So jika mereka ada katakan hero yang sesuai untuk mereka, kerana kita tahu Tainted Ones dengan Wukong, dia akan, dia memang sesuai bermain Wukong dengan Gragas. So beri Shizune untuk pakai Gragas kali ini. Tetapi apa yang akan terjadi, kerana kita tahu dua game Shizune adalah salah satu player yang menyebabkan RTZ agak kehilangan sesal ni di dalam game ini. Tetapi adakah game ketiga ni meskipun perkara yang sama? Mungkin perkara yang sama yang akan berulang, tetapi buat masa sekarang macam biasalah. Gol yang sama banyak, mereka bijak menghantar Miss Fortune yang akan bertarung dengan Shizune, kerana macam yang saya kata, kalau Yasuo yang berlawan, ada masalah yang akan berlaku. Tetapi Yoshi, dia boleh membuli Shizune daripada jarak yang sangat jauh. Begitu juga dengan Karuto, mampu untuk membuli Yasuo di awal-awal perlawanan. Kerana untuk memberikan mesahan untuk pasukan RTZ, kerana kita melihat kepada Yasuo, biasanya kita tahu Yasuo mid lane kita bermain solo lah boleh dikatakan. Tetapi untuk kali ini kita melihat kepada swap lane, mid lane dan juga side lane telah pun tertukar kali ini. Tetapi adakah damage dikeluarkan kali Tainted Ones? Oh, sedikit amaran yang begitu tertawar untuk pasukan RTZ. Tapi tengok macam mana, crown terlalu low, bomb di sini untuk Karuto, tapi terlalu low juga. Tapi satu attack saja yang diperlukan oleh Karuto untuk menjatuhkan crown, ataupun crown boleh melakukan the impossible untuk menjatuhkan Karuto. Lihat bagaimana Sagi di bahagian mid lane, nyawanya betul-betul nyawa-nyawa ikan. Kalau dia terkena charm sebentar tadi, dia pastinya akan terkorban. Tadi dia terus sahaja pulang. Kepada yang baru bermain Wyrith, pastinya terkejut. Kenapa Ezreal pergi dekat mid lane? Bukan sepatutnya Marksman pergi ke bahagian bottom lane ke? Tapi ini memang orang kata strategi pro player dia berbeza. Biasanya memang kebiasaannya kita akan meletakkan marksman di kawasan dragon lane. Kita tak letak marksman di bahagian lane. Tapi memang pro player otaknya lebih berkembang dengan lebih maju. Ya, betul. Kerana kita pun setiap kali kita tengok, kalau kita pun berada di Caster Desk, setiap kali season baru mesti ada something benda baru. Kita kena cepat. Kita kena tengok, dia macam ni punya. Team lain akan pakai juga. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat kepada rotasi mid lane dan juga bottom lane ni, dia membuatkan duo berada di mid lebih strong. Tapi jika kalau meta seperti ini waktu sekarang, adakah, sebab kalau dulu kita tengok Geek Fam, mereka fokus pada mid lane. Tapi adakah Geek Fam akan lagi kuat? Persoalan yang sangat-sangat menarik, Mikos. Disebabkan Geek Fam sebelum ini, gabungan Veki dan juga junglernya sangat-sangat menjengkelkan. Tapi bagi saya, di awal-awal ni ya, kita nampak flash dah tak ada untuk match. Jadi mereka tahu Jarvan tidak mempunyai flash. Dia mungkin akan menjadi mangsa yang pertama di dalam perlawanan ini. Begitu juga dengan Shanks yang sekarang ini flashnya hampir sahaja lengkap. Dan saya yakin Shizune akan balik sekarang, kerana mereka akan menari di kawasan Dragon. Ya, kerana kalau itu menyebabkan pasukan Berjaya Dragons, mereka fokus kepada Dragon yang daripada Mountain Drake sekarang ini. Tetapi untuk bagi penjelasan untuk pasukan RTZ, kalau mereka nakkan teamfight ini memihak kepada mereka, saya rasa mereka perlu teamfight terlebih dahulu, kerana kelima-lima pasukan, kelima-lima, kesepuluh hero yang ada ataupun champion yang ada sekarang ini, semua berada di mid lane dan juga bottom lane. Berada di mid, going not selalu low, tapi ada sedikit match point, tapi tidak terjadi. Yasuo menerima berapa dust tembakan datang daripada Janna sendiri, Ziggs dengan bomb, tapi siapa yang akan mendapat
menguatkan naga ini terlebih dahulu. Kita tengok macam mana Berjaya Dragons. Mereka tahu, oh, semurah ada kat sini. Tapi rasa macam tak sesuai lah ambil naga ni sekarang. Kita tunggu dulu, kita tunggu dulu, kita tunggu masa yang sesuai. Kita sabar dengan dengan ni. Tapi RTZ Yoshi, dia duduk sini dulu. Dia terlalu jauh daripada kawan dia. Jarvan terpaksa tipu balik. Tapi kini, Berjaya Dragons sudah dapat kawasan ini untuk mereka. Lihat bagaimana mereka menghantar kelima-lima pemain untuk mendapatkan dragon mengabaikan minion di bahagian top lane. Memang mereka mahukan dragon ini dan mudah saja Tainted Ones mendapatkan dragon. Sememangnya objektif yang paling penting oleh pasukan Berjaya Dragon adalah mendapatkan dragon seperti biasa. Betul. Ialah mereka Berjaya Dragons, Berjaya bunuh Dragons untuk kali ini. Tapi itu dikatakan mereka lebih mementingkan. Sekarang ini mereka mendapat Mountain Break. Tapi teamfight mungkin lebih sesuai untuk mereka. Tetapi untuk pasukan RTZ, mereka telah memberikan Mountain Break untuk kepada pasukan Berjaya Dragons. Tapi mereka, saya rasa mereka tidak perlu untuk melepaskan Herald untuk pasukan Berjaya, kerana mereka tahu jika Herald didapatkan oleh pasukan Berjaya, satu tower meskipun dua boleh diasak atau melihat dia beri ancaman datang daripada pasukan Berjaya Dragon. RTZ sikit demi sedikit mereka kehilangan oksigen untuk bernafas dalam game ini. Tainted Ones, dia takkan berikan apa saja secara percuma. Dan lihat Shanks akan tertangkap, redemption digunakan. Terima kasih, kata Tainted Ones. Hang mulakan, aku tamatkan, kata Tainted Ones sebentar tadi. Dan saya ingin highlight perkara ini, yang mana mula saja perlawanan, Chili terus saja mengaktifkan redemption supaya mereka akan menyembuhkan nyawa. Tak kisah ada perlawanan ataupun tak, mereka sudah pun bersiap sedia. Cyclone dibuka, Crown akan terselamat kerana Mats ada berada berdekatan. Ya, yep, match kali ni. Oh, tadi kita nampak OWO saja, tapi kita melihat kepada pasukan Berjaya Dragons, mereka timing yang sangat-sangat cantik. Sagi, nasib baik. Nasib baik. Salah tu. Kalau tak, Sagi akan berlalu pergi. Salah tu Mikot. Tak tahu sebab apa. Habis tu? Sebab apa? Sebelum saya beritahu sebab, mari kita lihat pertarungan yang sedang akan berlaku. Karuto diperlahankan dan Hasmario terus saja berjaya tukarkan satu. Lihat redemption agak lewat tetapi damage pada Crown. Terpaksa dia melarikan diri. Teleport. Hai, Zizune teleport. Lima body slam tidak pun mengena. Alamak, satu pun tak dapat lagi. Crown berjaya untuk melarikan diri. Satu pun tak dapat. Zizune gagal. Tetapi Karuto akhirnya berjaya untuk mendapatkan satu. Ahri pula mungkin akan tertangkap dan itulah dia kemenangan untuk Berjaya Dragons. Dan di bahagian bottom, Sagi berjaya untuk mendapatkan kill. Macam yang saya kata sebentar tadi, bukanlah kerana Sagi tu nasib baik. Dia memang ada calculator di tepi dia. Dia kira berapa banyak damage yang dia boleh ambil. Betul, kerana nasib baik ada calculator. Kalau mati tu center error. Ya, kalau mati tu sintet error. Dia dah kira dah semua tu. Dia seorang pelajar yang berdisiplin. Ada calculator di sebelah. Aduh. Tapi disiplin ataupun tidak, mereka cuba masuk sekarang Tainted Ones. Memberikan sedikit sebatan kepada kepada Brom yang berada di bawah Shanks. Ini kita kembali kepada timing datang daripada pasukan Berjaya Dragons. Mereka tidak membuka langsung peluang untuk pasukan RTZ. Yes, kita nampak RTZ dekat dengan gol 4000k. Agak jauh sebenarnya di dalam game MOBA, kerana satu kill saja. Tengok si Zune, meskipun tidak pakai Garen ataupun Akali, tetapi dia sendiri boleh menyekat siapa saja seorang diri. Walaupun cuba mendapat triple kill. Alamak, dia hampir berjaya untuk menyelamatkan diri dan Chili masih kita selamat. Hampir saja tekor. Boom. Paling Naruto paling. Alamak, nak tengok mana ni Naruto bom. Tak kena. Shang hidup lagi. Masya Allah, Shang ni betul. Ya Allah, dia hidup. Ini saya tak tahu macam mana dia hidup.
Jawa dia memang panjang. Rezeki panjang lagi tu memang memang tak boleh nak mati lagi tu. Tapi betul. Ataupun ada guna ilmu hitam, kita tak tahu kat situ macam mana, kena siasat nanti. Tapi berapa kali bom tak kena, itu satu hal. Tetapi Berjaya Dragons, mereka sikit dah nak kalah dekat situ. Tetapi mereka tahu, mana boleh kalah kat sini? Ini kawasan kita, naga kita punya. Mana boleh orang lain ambil? Ini kita punya, hak kita, kita ambil. Seorang kena, Tented Ones mati. Tetapi kawan-kawan dia tak langsung jatuhkan apa-apa apa-apa segi pun. Langsung saja mendapatkan Inferno Dragon. Bak kata pepatah Melayu, ajal belum tiba lagi sebentar tadi. Tak sampai lagi ajal dia, sebab itulah dia hidup. Maka maka sekali je lah dia mati. Tetapi di bahagian top lane, ajal dah pun tiba. Maka terkorban teruslah Point Nut sebentar tadi di bahagian top lane. Dan seperti biasa, Berjaya Dragon. Alamak, ni dia macam nak kena curi lagi ni. Sekali lagi kemungkinan kena Yoshi. Berjaya Dragon memang tak ambil. Alamak, Glacial Fissure diaktifkan. Dan itu dia super, bukan ada super, tetapi Mega Infernal Bomb telah pun dibaling sebentar tadi. Dan tiga orang yang terkorban berpusing semula. Saya ingat Berjaya Dragon yang tertangkap, rupa-rupanya RTZ yang terperangkap semula. Mega Infernal Bomb sebentar tadi mengubah arus perlawanan. Ya, kerana kita pun tahu, jangan bermain dengan mercun. Budak kecil main dengan mercun, macam-macam boleh jadi. Tapi sebenarnya saya ingat pasukan RTZ boleh. Kerana kita nampak Tented Ones dah nak mati. Dan Shizune pun agak low. Tapi apa yang terjadi di situ? Bomb yang digunakan oleh Karuto menukar segala notah cinta datang daripada pasukan Berjaya Dragon. Kerana RTZ satu persatu dihukum kerana mereka meninggalkan meninggalkan basic sebenarnya. Kerana mereka tahu, oh, tak boleh kumpul macam ni. Ada Ziggs, kita tak boleh buat macam ni. Tapi mereka tunggu juga. Dan mungkin kesilapan di situ untuk pasukan RTZ Underank. Oh, Crown. Saya tak rasa Crown boleh lawan dengan Shizune. Tapi secara rekod, saya rasa tiga orang boleh lawan waktu sekarang. Betul. Dan kena ingat, secara rekodnya Yasuo mempunyai win rate yang paling rendah. Dan bye. Okay. Okay. Oh, masih lagi hidup. Okay, bye. Dan ya, minum dulu. Dia kekuatan yang ada pada Shizune. Dia sendawa. Oh no. Oh no. Okay, dia ada barrier. Oh no. Dia menang. Dia menang. Okay, dia dapat lari tak? Okay, flash. Tak dapat. Okay. Satu tapi untuk bottom satu lane. Tetapi ada Baron dan ada hilang top laner anda. Lihat. Lihat bom. Boom. Mudah saja tara dijatuhkan di bagian bottom sekarang ini. Tempuran kita akan berlaku. Lihat bagaimana percaturan mereka di bahagian mid lane. Serangan daripada True Shot Barrage. Oh, satu lagi. Ayayayayayay. Flag and drag and flash and crack. Tak kena langsung sebentar tadi. Tak ada knockup yang berlaku. Dan Sagi hampir berjaya untuk membunuh Hari. Tetapi ianya 3-0. Berjaya Dragons telah pun menamatkan game ini. Jadi Mikos, balik awal untuk kita dan juga pemain-pemain kita. Balik awal untuk kita dan balik lagi awal untuk RTZ. Kerana dorang, dorang dah habis. Kita belum pergi. Kita nak kena tutup. Tidak mengapa, tapi sememangnya kita telah pun dihidangkan dengan game yang yang sememangnya menarik sebentar tadi. Mungkin kalau ada game yang keempat, mereka akan ban. Entah kenapa RTZ akan dapat ban 3 orang. Dia ban Garen, Akali, Gragas. Gregor, Akali, Gragas. Tiga champion akan dikeluarkan. Tak, takut kalau dia tak boleh ban 3 champion, dia minta tolong Shizune boleh tak rehat sekejap, bagi yang player lain main. Bagi Nenas main kan, bagilah masuk kan. Tapi tak tahulah, tapi itulah game yang berlaku. Sememangnya sememangnya saya boleh katakan one-sided betul-betul. Berjaya Dragon, dia kawal semua benda. Semua benda, saya ulang sekali lagi, semua benda dia kawal. Sebab bagi saya timing mereka lebih mantap kerana mereka